Hewan nasional merupakan hewan yang secara resmi diakui dan dipilih oleh suatu negara sebagai simbol kebanggaan nasional. Tentunya, setiap negara di dunia memiliki hewan nasional yang menjadi ciri khasnya. Biasanya, jenis hewan yang menjadi hewan nasional merupakan hewan unik atau bahkan hewan langka. Kali ini Grid Kids akan membahas tentang apa saja hewan-hewan nasional dari berbagai negara di dunia. 1. Vicuna. Vicuna adalah hewan nasional Peru dan hidup di dataran tinggi Andes. Vicuna masih berkerabat dengan lama dan diyakini sebagai nenek moyang liar alpaca. Hewan ini menghasilkan wol yang sangat halus dan sangat mahal. Hal ini dikarenakan vicuna hanya bisa dicukur selama 3 tahun sekali dan harus ditangkap di alam bebas. 2. Sable antelope. Hewan nasional Zimbabwe adalah sable antelope atau Hippotragus niger. Sable antelope memiliki tanduk yang indah dan menyerupai pedang tajam sehingga diburu para fotografer. Diketahui hewan ini sangat agresif saat menghadapi suatu bahaya. Mereka menggunakan tanduk untuk bertahan diri dari bahaya. 3. Jerapah. Giraffa camelopardalis adalah nama ilmiah jerapah. Jerapah merupakan mamalia berkuku genap dan termasuk hewan endemik Afrika. Hewan nasional Tanzania ini masih berkerabat dengan sapi dan rusa, namun berasal dari suku yang berbeda dan kerabat dekatnya adalah okapi. 4. Lemur ekor cincin. Hewan nasional Madagaskar ini memiliki ekor panjang dengan motif seperti cincin berwarna hitam dan putih. Selain itu, lemur ekor cincin merupakan hewan omnivora yang makanan utamanya berupa buah-buahan. Hewan nasional ini juga terancam akan punah, karena populasinya yang semakin berkurang. 5. Komodo. Indonesia menjadikan komodo sebagai hewan nasional. Memiliki nama latin Varanus komodoensis, spesies biawak dan kadal terbesar di dunia ini berhabitat di Pulau Komodo, Rinca Flores, Gili Motang dan Gili Dasami Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kini habitat komodo telah menyusut karena kegiatan manusia sehingga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Itulah beberapa hewan-hewan nasional, sekaligus hewan langka yang dilindungi oleh beberapa negara di dunia. Semoga bermanfaat.